Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kenalkan, saya Aidawati sebagai Ketua Mabidus Pangkalan SMA Negeri 9 Kota Bogor. Alhamdulillah, siang sampai sore ini kami dapat kunjungan dari tim penilai atau tim asesor dalam kegiatan penilaian gugus depan tergiat. Dan alhamdulillah di sini dihadiri oleh 3 tim asesor yang luar biasa, yang sangat berkualifikasi sangat baik, yaitu ada Kak Asem Fadil, ada Kak Dini, ada Kak Etik, ya, yang dari pengurus Kuarca. Alhamdulillah kami sudah dikunjungi dengan prosesi penilaian yang panjang. Terima kasih atas kehadiran dari tim penilai atau asesor. Dan alhamdulillah di sini juga kami bersama-sama dengan para ambalan, para pramuka gugus depan, itu bersama-sama kita dinilai. Ada wawancara, ada berkas, kemudian ada juga penilaian kegiatan-kegiatan di lapangan seperti apa, itu sangat detail. Alhamdulillah kami sangat bersyukur menjadi salah satu gugus depan yang ikut berpartisipasi dalam gugus depan tergiat. Pertama, sebagai bahan evaluasi kami, ya, apapun hasilnya, insya Allah itu adalah sudah yang terbaik bagi para tim asesor, karena ini menjadi penilaian kami untuk introspeksi, untuk lebih giat lagi ke depan, untuk lebih memotivasi kami dalam berkegiatan kepramukaan di gugus depan. Terima kasih sekali lagi saya panjatkan kepada tim penilai, tim asesor, Kak Asep Padil, Kak Dini, Kak Etik. Semoga kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kegiatan kepramukaan di gugus depan SMA Negeri 9 Kota Bogor, Pangkalan MH Tamrin dan Cut Nyadin. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah pagi ini kami hadir di SMK Tanusa Bangsa dalam giat penilaian gugus depan tergiat. Dan alhamdulillah tadi tim penilai sudah hadir. Tentunya kegiatan ini menjadi salah satu parameter kami untuk kemudian bisa menginventarisir apa yang sepatutnya kita persiapkan, dan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, saya Rina dan Mayati, Kamabibus, Pangkalan Dewi Sartika, Pusumat, SMK Pramuka Bangsa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kakuaran Agul, Kakuaran Bangsa yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai bibit tergiat untuk kalau Kuaran Tansa untuk mengikuti perlombaan di gugus depan tergiat di Kota. Dalam hal ini masih banyak kekurangan di dalam penilaian yang sudah dilakukan oleh penilai dari Kuarca, yaitu menjadi peningkatan usaha untuk membagi pengalaman ini kepada guru-guru lain agar memiliki guru yang sama giatnya. Demikian, terima kasih. Mudah lancar, sukses untuk semuanya. Tim penilai Mangga Nuhun, dan juga untuk tim pramuka yang selalu bersamai. Terima kasih dari Kuaran Tanah Sarea Akan Nusa Bangsa, ya, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pangkalan SMK Negeri 2 sebagai pembina SMK Negeri 2. Hari ini
kami mendapat tim penilai, ada kunjungan dari tim penilai Quarcat, di mana hari ini terlihat ada kakak-kakak, 3 orang kakak memberi penilaian tentang gugus depan tersia. Itu aja untuk acara hari ini. Harapan saya semoga pakalan, walaupun cuma seadanya, walaupun kami cuma bisa memberikan administrasi seadanya, semoga kami yang terbaik di antara yang baik, terbaik di antara yang terbaik juga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.